Bandung. Bandung. Kelihatan kan di belakang ini Chinatown Bandung. Jadi di sini spot wisata yang lagi happening banget. Dan ternyata ada tiket masuknya, kita cek dulu berapa. Harga tiket masuknya per orang Rp10.000 untuk hari Senin sampai Kamis. Tapi kalau misalkan kalian datangnya hari Jumat, Sabtu atau hari libur, kena tiketnya Rp20.000 per orang. Dan satu tiket ini kita dikasih gantungan kunci juga. Karena aku beli 4, aku dapat 4 deh. Sekarang kita masuk dalam ya. Di dalam pembayarannya non cash. Oke. Jadi harus pakai debit atau cash. Oh gitu, oke. Okay. Kayak banyak ornamen-ornamen khas Tionghoa gitu loh. Jadi budaya-budaya Tionghoa banyak kelihatan di tempat ini. Kita explore ke dalam ya. Lucu banget novel zaman dulunya. Gitu ya, ada gambar. Konsepnya Chinatown, jadi toko-toko makanan di sini juga dihiasin sama lampion-lampion, lucu banget. Di lampion, di sini lampion. Banyak spot-spot. Di sini banyak banget spot-spot. Ada bubble shop. Iya, bajakannya. Area makan di sini ternyata lumayan banyak juga loh. Ada seating outdoor, ada juga area seating indoor. Konsepnya benar-benar menarik. Deh buat teman-teman yang di Jakarta yang ingin liburan, tuh cobain market bareng family aja, jadi bisa cobain makan yang banyak. Ini murah. Tadi bokap beli bakso goreng dari Korea. Ini buat kamu nih. Waktu 3 menit. Oh, ini buat anak-anak? Iya. Iya, ada mancing-mancingan di sini. Bener-bener kayak taman hiburan gitu. Yang fun lah buat keluarga. Bisa dapat hadiah juga. Ini sama 15.000 ya? Sama. Sini ada yang river. Ini main tembak-tembakin apa? Perahu.
supaya sampai ke ujung sana. Maju terus. Ada playground buat anak-anak loh ternyata. Guys, ternyata ini playground anak-anak. Bukanya sampai jam berapa, Pak? Dan harga tiket masuknya itu Rp35.000 per anak. Bisa main semua sih ya? Iya. Oh, satu pendamping free. Jangan lupa subscribe juga supaya tetap dapat update video-video dari kita. Thank you.